Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini, kita dianjurkan selalu hidup yang berhati-hati. Hati-hati dalam berpikir, hati-hati di dalam berbicara, hati-hati dalam bertindak. Karena semua yang apa kita lakukan itu ada konsekuensinya dan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup ini kita dilarang terburu-buru. Karena jika hidup ini terburu-buru, biasanya itu atas dorongan hawa nafsunya, biasanya itu atas bimbingan setan, bukan bimbingan malaikat. Namun demikian, Syekh Hatim Al-Hasyom pernah berpendapat ada 5 perkara yang terburu-buru itu justru sunahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ajalatu minasyaiton illa fi khamsi mawadhi'a fa innaha min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang terburu-buru itu datangnya dari setan. Kecuali 5 perkara terburu-buru, tapi itu sunahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 5 itu? Yang pertama adalah it'amud dhaifi idza nasala. Segera memberikan jamuan kepada orang yang bertamu di rumah kita. Jika suatu hari di rumah kita kedatangan tamu, itu sambutlah dengan baik, ajaklah bicara dengan baik, tapi tidak kalah pentingnya berikan dia minuman, berikan dia makanan. Sebab dengan memberikan minum dan makan bagi tamu kita itu, itulah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dahulu di saat Nabi Muhammad Ibrahim alaihissalam itu, sang Khalilullah ini, sang kekasih Allah ini, tidak pernah makan kecuali bersama dengan tamu. Kalaupun hari itu tidak ada tamu, dia rela berjalan berkilo-kilo meter demi mendapatkan tamu hadir di rumahnya. Beda dengan Ibrahim teman kita. Kalau Ibrahim teman kita itu mau makan kalau tamunya sudah pulang. Satu. Yang kedua, terburu-buru tapi justru itu sunahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah watajhisul mayyiti idza mata. Segera merawat mayit, segera merawat jenazah jika orang itu sudah dinyatakan benar-benar meninggal dunia. Kalau ada keluarga kita yang meninggal, ada teman kita yang meninggal, ada saudara kita yang meninggal, ada tetangga kita yang meninggal, segeralah dimandikan, segeralah dikafani, segeralah disolati. Kalau kuburannya siap, segera dimakamkan. Tidak usah menunggu keluarganya yang dari luar kota, tidak usah nunggu anaknya yang dari luar negeri. Kalau semuanya siap, segera dimakamkan. Itu justru sunahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya lagi tatkala ada orang tua kita yang meninggal, anaknya yang memandikan, anaknya yang mengkafani, anaknya yang mensolatkan, anaknya pula yang memakamkan. Subhanallah, sungguh kebahagiaan yang luar biasa tatkala orang tua punya anak seperti itu. Kemudian yang ketiga,
terburu-buru tapi justru sunahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa taswijul binti idza balagha. Segera menikahkan anak perempuan kita tatkala sudah baligh, tatkala sudah waktunya menikah. Kalau kita punya anak perempuan, kemudian merasa ada teman dekatnya, merasa sudah cocok, segera dinikahkan. Enggak usah nunggu dia sukses, enggak usah nunggu dia punya mobil, enggak usah nunggu dia punya rumah sendiri. Karena jika ditunda-tunda pernikahan itu, justru lebih banyak mudharatnya dibanding dengan manfaatnya. Jadi tergesa-gesa menikahkan anak kita itu, justru itu tidak datangnya dari setan, namun itu sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, terburu-buru tapi tidak dari setan adalah wa qadha'ud daini idza wajaba. Segera membayar hutang jika sudah jatuh tempo. Kalau kita hutangnya enak, nyaurnya juga harus enak. Karena zaman akhir ini repot. Hutangnya ngerayunya luar biasa, kadang menangis-nangis di rumah kita. Tapi ketika waktunya membayar, buletnya luar biasa. Bahkan seringkali terjadi di zaman akhir ini, yang punya hutang tenang-tenang saja, yang menghutangi pusing luar biasa. Padahal sebenarnya menghutangi orang itu pahalanya besar. Bahkan mungkin lebih besar dibanding dengan sedekah sekalipun. Kenapa? Karena orang yang berhutang itu biasanya memang dia perlu beneran, butuh beneran. Tatkala dia butuh beneran, lalu kita bisa menghutangi, sisi pahalanya luar biasa. Namun juga harus diimbangi dengan orang yang berhutang tadi. Sekali lagi, kalau sudah waktunya dia membayar hutang, segera dibayar. Kalau terpaksa dia belum bisa membayar, segera datangi ke rumahnya, minta jatuh tempo, minta kelonggaran, agar yang menghutangi itu ridho. Dan ini akan menjadi pengalaman yang baik untuk hari-hari selanjutnya. Karena sekali orang itu tidak dipercaya orang, selamanya sulit dipercaya lagi. Sekali sampean itu tidak bayar, maka walaupun sampean itu butuh beneran, saya meyakini kesulitan sampean akan berhutang lagi. Makanya terburu-buru membayar hutang itu tidaklah dari setan, tapi justru itu sunahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling perlu diingat, kalau kita punya hutang, tidak ada niatan membayar hutang, yakinlah sampai kapanpun kita tidak akan mampu membayar hutang. Tapi kalau kita punya hutang, ada niatan yang besar ingin melunasi hutang itu, yakinlah berbagai cara Allah pasti akan memudahkan kita untuk bisa melunasi hutang-hutang kita. Makanya di episode yang lalu sudah pernah kami sampaikan di Gustin Channel bagaimana doa supaya hutang kita segera dapat dilunasi. Saudaraku yang kami hormati, yang kelima, yang terakhir, terburu-buru tapi justru itu sunahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wattaubatu minadz-dzunubi idza farata. Segera bertaubat tatkala melakukan dosa. Setiap orang itu pasti pernah berdosa. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Karena tidak namanya manusia tatkala tidak pernah salah, tatkala tidak pernah dosa. Maka orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah dosa. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah salah. Tapi orang yang baik adalah orang yang tatkala salah, tatkala dosa, dia segera menyadari dosanya, dia segera menyadari kesalahannya, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat dari kesalahan dan dosa. Itulah orang yang baik sesungguhnya. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.